tipe 60, tanahnya 187 luas sekali. Nah, ini karpetnya bisa dua mobil. Totalnya sampai ke depan pintu itu kurang lebih 6 meter. Nah, ini asri sekali. Di atas bukit, view-nya Gunung Salak, menghadap Gunung Salak. Sebelah kirinya itu Gunung Gede Pangrango. Nah, depannya itu Gunung Salak. Itu kontrakan panjang. Ya, ini tanahnya 11 meter. Sahabat Pilah, dari sini masih ada buat sahabat Pilah yang hobi berkebun. Nah, jadi masih ada yang di sini 7 meter tanahnya masih kosong. Lihat kamar utama 3x4. Kamar yang kedua itu 3x2,5. Besar juga. Nah, ini dapurnya. Sudah ada kitchen sink. Untuk tempat cuci piring. Nah, ini tempat nyimpan mesin cuci. Kamar mandinya besar. 1,5x2 meter. Nah, ini ke samping. Masih ada lahan. Ya, kita coba keliat keluar lagi. View-nya sana, wah, itu terlihat besar sekali. Terlihat sekali, apalagi kalau malam. Wah, indah sekali, sahabat Pilah. Gunung Salak sebelah di mukanya. Nah, jadi kamar depan menghadap, dibuka jendelanya menghadap Gunung Salak. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah. Nah, sebelah kirinya Gunung Gede Pangrango. Bagi sahabat Pilah yang menginginkan suasana asri tapi dekat dengan stasiun Bogor, nah ini tempatnya recommended sekali. Ya, silakan menghubungi nomor di bawah ini untuk info lebih lanjut. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Jarang-jarang rumah besar ini asri sekali, lebar 13 meter, panjang 14 meter, masih ada kebunnya 7x14 meter, dan harganya sangat murah sekali. Silahkan melihat deskripsi di bawah ini, sahabat Pilah. Ini tipe 60, tanahnya 72, rumah baru. Kanan kirinya ada space kurang lebih 1,5 meter kanan kiri. Nah, depan masih ada halaman, pantai keramik, material dinding hebel di plester. Ya, kita masuk ke dalam. Kusennya kayu. Ya, ruang tamunya kurang lebih 3x4 menggunakan keramik lantainya. Belum jadi, masih finishing. Kamar 3x4, kamar yang utama, kamar depan, lalu ruangan tengah 3x4 kurang lebih, lalu kamar yang kedua, kamar yang di belakang 3x4 juga ada jendelanya. Jadi jendelanya masih ada space tanahnya di sampingnya 1,5 meter. Ya, lalu ke belakang kita. Nah, ini kitchen sink
Ada tempat cuci piring untuk dapur juga. Ini kamar mandinya besar ya. Dua kali 2,5 meter, jadi besar sekali. Kita coba ke belakang. Masih ada 1 meter di belakang. Nah, ini 1 meter. Ya, 1x6 ya. Ya, tinggal langsung huni. Ya, silakan menghubungi nomor di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Nah, ini atapnya. Listriknya Pak, listriknya berarti berapa? 4,5. Listriknya 4,5. Wah, jarang-jarang. Irit sahabat pilihan ya. Ya, berikut ini